Gimana ya cara mengatasi wabah virus corona ini agar tidak meresahkan warga? Daripada kita ngumpul-ngumpul gak jelas kayak gini, mending kita ngumpulin uang sekelasnya saja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oh, benar juga itu idemu. Benar. Ya, kita ngumpulin uang ya. Sekelasnya saja lah. Ada uang? Ya, tapi nggak seberapa. Yang penting bisa membantu masyarakat. Ini saya ada sedikit, tapi cuma segini dah. Ya, sekelasnya ya, aja biar kita membantu masyarakat. Nggak seberapa sih. Nah, ini rencananya kita membuat apa? Mending kita bagi-bagi takjil. Nah, benar juga itu. Sama sabun, masker juga. Sabun pakai cuci tangan, masker kan. Biar aman. Mereka mau keluar rumah. Assalamualaikum. Ini udah saya beliin bahan untuk dibagikan ke masyarakat. Terutama ini maskernya. Gimana ini? Langsung jalan apa gimana? Langsung dah. Langsung. Ini ada sedikit takjil buat buka puasa. Dan ini juga masker. Itu buat nenek kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Biar sehat, biar aman. Ini juga ada buat pakai cuci tangan. Ini juga buat cuci tangan kalau sudah keluar rumah ya. Ya udah, assalamualaikum. Buka puasa nanti ya. Ingat ya nek, tetap di rumah aja, pakai masker kalau mau keluar ya. Ini maskernya nek. Ini. Ya. Ini sabun. Pakai cuci tangan. Tangan kalau sudah keluar rumah ya. Assalamualaikum.